hari ini aku mau review kamar hotel. Ini kebetulan lagi stay di Mandarin Oriental. Ini hotelnya di Bundaran HI. Ini kalau kalian lihat, view-nya langsung ke Bundaran HI. Di sana apa namanya, Kempinski sama Grand Indonesia. Ini kayaknya sih tipe kamarnya yang suite. Bednya gede banget. Terus ini ada living room. Bukan living room sih, ini lebih mirip ke studio sih. Dapatnya ini ada desk buat kerja. Itu ada cangkir. Kemudian sini kita lihat kulkasnya, isinya amer. Terus ini ada coffee tea maker dari Dilmah, lumayan berkualitas. Ya iyalah, kamarnya lumayan mahal ini. Terus hebatnya ini kamarnya langsung menghadap ke kamar mandi, ada bathtubnya. Nah, toiletnya ini dibedain, maksudnya dipisah gitu. Ini shower room, jadi shower roomnya kayak gini. Mereka pakai produk apa ya ini? Dari Mandarin Oriental ya sih. Ini bathtubnya langsung menghadap ke kamar juga. Nah, ini showernya. Showernya. Terus dapat apa lagi ya? Ini cuman. Terus ini dressing area. Closetnya walk-in closet. Tuh, lumayan besar sih. Closetnya lumayan besar. Ada set deposit box. Terus biasalah ada sendal, ada laundry bag. Sana ada payung juga, ada setrikaan. Nah, ini dia kamar mandinya. Toiletnya. Ini toiletnya kepisah. Hiasannya. Kamarnya lumayan luas banget sini. View-nya langsung ke gini. Kelihatan sih kalau malam karena backlight. Besok pagi pasti lebih kelihatan sih. Gitu guys. Nah, aku nggak ada review untuk pabrik areanya karena lagi rame. Dan kesian juga sih mereka harus, kalau kita duduk habis itu langsung dibersihin atau disemprot untuk hygienity, karena kan lagi covid. Jadi untuk pabrik areanya nggak banyak aku shoot. Ini lebih review ke kamarnya aja sih. Nanti kalau kalian misalnya mau tinggal di sini, mungkin bisa request, karena nggak semua kamarnya ngadep ke view belakang ini, ngadep ke Bundaran HI. Jadi ketika kalian pesen kamarnya, nanti request aja yang view ke HI. Oke, sekian aja reviewnya ya guys. Thank you for watching. Bye-bye.